البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان في كل البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، من سيقول؟ Siapa yang mau berdiri untuk pertanyaan berhubungan dengan kaidah yang pertama? Tayyib indagi aman. Apa kaidah yang pertama? Semuanya tutup kitabnya. Perhatikan untuk memahami ini, kaidah pertama ini sudah dipahami baik. Kalau salah disalahkan. Apa kaidah pertama? Sifatullah kulluha sifatul kamalin bila anak safiha bila apa maknanya? Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya sedikitpun dari semua sisi. Baik, apa dalil untuk kaidah ini? Walillahi maqdirul a'la wa huwa nasir. Dirinci dalil apa? Ada tiga jenis. Ada tiga jenis adillah. Yang pertama? Dalil sam'i. Dalil sam'i yaitu? Walillahil matharul a'la. Mana sisi pendalilannya? Tayyib, al-matharul a'la yakni al-wasful a'la, berarti makna ayat? Bagi Allah adalah sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang maha tinggi. Dalam artian tidak ada yang lebih tinggi dari sifat-sifat tersebut. Tidak sekedar tinggi, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Baik, dalil yang kedua, secara akal. Had. Biasanya zat yang ada secara hakikatnya mesti dia ada sifat-sifat itu. Terus lima sifat kesempurnaan atau prinsip yang ada katanya kekurangan. Terus dan apabila sifat kesempurnaan sifat kekurangan yang ada katanya kekurangan dinisbatkan kepada Allah, maka itu tidak boleh. Tidak. Kenapa? Karena Allah zat yang maha sempurna. Sekarang kita mau menetapkan bahwasanya Allah itu zat yang maha sempurna. Bagaimana? Urut-urutan yang kemarin diingat. Ada sesuatu yang ada. Nah, ini dalil akal, ingat-ingat. Karena apa? Ini pahami, yang akan kita pelajari ini nanti lebih sulit dari ini. Kita akan membaca taklim. Jadi yang ngantuk, naam, untuk dulu. Naam. Baik. Dalil secara akal ini, nah, kemarin telah kita apa? Kita perinci poin per poin yang harus dijelaskan. Bahwasanya poin yang pertama, semua perkara yang ada itu, ya, atau semua perkara yang ada secara hakiki mesti memiliki sifat. Dan sifat ini kemungkinannya sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan tidak akan mungkin ya, dinisbahkan kepada zat yang berhak untuk diibadahi.
Kenapa? Karena kalau dia memiliki sifat kekurangan, tidak berhak diibadahi. Nah, oleh karena itulah disebutkan dalam Al-Quran berbagai macam apa ayat menunjukkan apa? Menunjukkan kekurangan berhala-berhala, ya tidak? Mereka tidak mampu menciptakan, tidak mendengar, tayam tidak berbicara. Nah, berarti Allah yang merupakan satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dialah yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Baik, sekarang dalil fitrahnya bagaimana? Nah, jadi secara fitrah ikhwan fillah intinya apa? Bahwasanya nah, setiap jiwa-jiwa yang fitrahnya selamat mesti akan apa? Akan terfitrahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya serta beribadah kepadanya. Nah, dan tidaklah dia itu mencintai, mengagungkan dan mengibadai sesuatu kecuali yang telah dia ketahui bahwasanya sesuatu ini memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, tidak mungkin ikhwan fillah seorang beribadah kepada suatu perkara kalau dia tidak meyakini perkara ini memiliki kesempurnaan. Nah, berarti kalau demikian, tatkala Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, berarti dialah yang disifatnya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik. Sekarang sifat-sifat secara umum indah wahyu. Sifat-sifat secara umum terbagi menjadi berapa? Sangat. Jadi ini tiga sifat secara umum. Yang pertama sifat yang murni merupakan sifat kesempurnaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut. Yang kedua sifat yang murni sifat kekurangan, maka tidak boleh sama sekali Allah disifati dengannya. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang di satu sisi bermakna kesempurnaan dan di sisi yang lain apa? Merupakan sifat kekurangan. Maka sifat yang seperti ini keadaannya, nah ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, maka disifati pada kondisi yang itu menunjukkan kesempurnaan. Sifat ini dimakan sifat apa? Mudaifah. Sifat jenis yang ketiga ini dinamakan ketika di tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa Arabnya sifat muqabalah. Nah, sifat muqabalah. Di mana disebutkan sifat tersebut nah pada konteks menunjukkan balasan. Contohnya apa sifat muqabalah ini? Dimas. Taib. Seperti apa sifat nak makar? Ini sifat muqabalah. Kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya atau kepada rasulnya atau kepada agamanya. Kemudian sifat yang lainnya apa Syamik? Selain sifat makar. Nah, sifat istihza, di mana Allah membalas orang-orang yang berbuat istihza kepadanya atau kepada rasulnya. Bagaimana dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim. Juga sifat apa yang lainnya? Rasha.
An-nisyan yang bermakna meninggalkan. Allah tinggalkan orang-orang yang apa? Allah akan meninggalkan orang-orang yang meninggalkan ayat-ayatnya. Baik. Karena nisyan dalam Al-Quran ada berapa makna? Indah Ja'far. Dua, yaitu atar dan nisyan apa? Lupa. Lupa maknanya atau antum yang lupa? Hah? Sama lupa. Ingat-ingat. Lupa. Az-zuhul. Ya. Az-zuhul bahasa Arabnya. Baik. An-nisyan yang pertama bermakna at-tark, meninggalkan. Yang kedua nisyan yang bermakna az-zuhul. Zuhul. Za ha wa hu lam. Yaitu lupa. Sebagaimana yang kita sering na'am terjadi pada diri kita, kelupaan. Nah, ini pahami ya khanifillah. Sekarang kita akan membaca ta'liknya. Nah, beberapa ta'lik yang disebutkan di sini. Cuman yang beberapa hal yang terlalu sulit kita lewati saja. Nah, karena nanti ya khawatir antum malah kebingungan. Seperti pada ta'lik yang pertama untuk halaman 96. Nah, ini berhubungan dengan bantahan untuk ahli filsafat. Kelewati insyaallah kalau kalian sudah belajar tarawiyah dan seterusnya insyaallah bisa. Nah, perhatikan pada ta'liq halaman 98. Setelah kita lewati alhamdulillah pada pembahasan yang lalu, bahwasannya diantara dalil secara akal untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu adalah zat yang semua sifat-sifatnya adalah sifat kesempurnaan. Diantaranya dalil secara akal yang kedua yang disebutkan bagaimana tadi belum disentuh Abu Zaid. Dalil secara akal yang kedua. Nah, asalkan. Nah, yaitu bahwasannya telah tetap berdasarkan indera dan kesaksian kita. Kita saksikan sendiri bahwasannya makhluk itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan bagi makhluk. Dan sifat itu asalnya dari Allah. Maka tentunya zat yang memberikan sifat kesempurnaan itu lebih berhak lagi untuk disifatnya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, inilah ikhwanifillah yang dinamakan dengan kaidah al-qiyas aulawi. Baik, makanya dikatakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala dalam ta'liq yang pertama, wa hadza bi makna al-qiyasil aulawi. Dan ini adalah makna dari al-qiyas al-aulawi. Baik, yang banyak akan kita dengar ikhwanifillah dalam pembahasan akidah juga al-qiyas al-aulawi. Ini termasuk jenis qiyas yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kaidah salafiyah. Berbeda dengan qiyas-qiyas yang lain. Baik, bagaimana qiyas aulawi ini? Al-qiyas al-aulawi wa huwa, perhatikan. Baik. Anna kulla kamalin
sadaka lil mumkini awil muhdithi. Baik. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh wa huwa makana kamalan lil wujudi. Wa huwa makana kamalan. Sudah ketemu semuanya? Nah. Wa huwa makana kamalan lil wujud lil maujud apa? Makana kamalan lil maujudi. Ghaira mustalzimin lil adab. Fal wajibul qadimu awla bihi. Naam. Qiyas awlawi yaitu anna kulla kamalin thabata lil mumkin. Bahwasanya semua kesempurnaan yang tetap untuk mumkin. Mumkin ini istilah juga istilah falsafah, istilah ahli filsafat falsafah. Ketika mereka mengatakan mungkin, maksudnya makhluk ini. Karena maksud mungkin itu mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Itulah siapa? Makhluk. Nah, baik. Awil muhdath, apa tadi kelil? Awil muhdathi. Muhdath, yaitu yang diadakan, yang diciptakan. Pinjam penanya. Tidak. Tapi kita ulangi, anna kulla kamalin thabata lil mumkini awil muhdathi la naqsa fihi biwajhin minal wujud. Itu semua kesempurnaan yang tetap untuk sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang diciptakan. Ini semuanya maksudnya makhluk. Mungkin itu ya makhluk, muhdath ya makhluk. Yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Wa huwa makana kamalan lil maujudi ghaira mustalzimin lil adam, yaitu segala sesuatu yang merupakan bentuk kesempurnaan bagi perkara-perkara yang ada yang tidak melazimkan ketidakadaan. Baik. Fal wajibul qadimu aula bihi, maka al wajib. Nah ini kalau enggak tahu istilah filsafat nih, wajib apa ini? Wajib di sini maksudnya wajibul wujud. Ya, wajibul wujud istilah ahli filsafat maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zat yang Maha Pencipta. Sebagaimana telah kita lewati, mereka apa? Melakukan ilhad dalam apa? Dalam penetapan nama bagi Allah yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Cuman di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya na'am menyebutkan ini untuk membantah mereka sendiri. Nanti akan kita ketahui na'am fungsi qiyas awlawi ini apa. Maka ya al-wajib al-qadim awla bihi. Nah, zat yang wajib adanya. Nah, itu adalah Allah. Karena keberadaan Allah itu wajib. Kenapa menurut mereka ahli filsafat, kalau tidak ada Allah ya tidak mungkin ada yang lain, ya tidak. Maka mereka katakan Allah itu wajibul wujud, yaitu sesuatu yang wujudnya harus ada. Sedangkan kita ini makhluk, namanya apa? Mumkinul wujud. Ya, mumkinul wujud. Kenapa? Karena kita mungkin ada, mungkin tidak. Ini diistilahkan dengan mumkinul wujud. Mereka juga namakan Allah dengan Al-Qadim. Walaupun ini bukan termasuk Asma'ul Husna, tapi demikian ahli filsafat. Menurut mereka Al-Qadim maksudnya zat yang terdahulu. Zat yang terdahulu. Nah, jadi maka zat yang wajib adanya dan zat yang terdahulu lebih utama untuk bersifat dengannya. Baik. Berarti kesimpulannya untuk na'am sisi yang pertama dari makna qiyas awlawi afanikillah, intinya untuk kita kemas dengan yang lebih mudah,
Bahwasanya segala atau semua sifat kesempurnaan yang itu tetap bagi makhluk, di mana sifat itu tidak ada sisi kekurangan padanya, maka Zat yang Maha Pencipta lebih utama untuk bersifat dengan sifat tersebut. Paham? Contohnya ikhwanifillah, untuk memperjelas apa? Lanak sofihi biwajhin minal wujuh. Kenapa? Karena di sana terkadang ada sifat yang untuk makhluk ini sifat kesempurnaan, tapi ada kekurangan padanya. Di mana apa? Sifat ini melazimkan tidak ada. Makanya diterangkan tadi dalam kaidah al-qanifillah wa huwa. Perhatikan kalimat wa huwa maka nakamalan lil maujud ghaira mustalzimin lil adam. Nah, sifat yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya yaitu suatu sifat yang merupakan kesempurnaan bagi segala sesuatu yang ada yang tidak melazimkan ketidakadaan. Untuk mengeluarkan apa al-qanifillah? Ini untuk mengeluarkan sifat yang ada pada makhluk, sifat sempurna, tapi melazimkan ketiadaan, seperti tidur. Tidur kalau makhluk yang enggak tidur enggak sempurna ya tidak. Kita enggak tidur malah pusing. Tapi makhluk yang tidur, butuh makan, butuh minum, ini makhluk memiliki sifat apa? Sifat normal ya tidak? Normal untuk makhluk. Orang yang tidak bisa tidur dikatakan kurang. Ini kalau makhluk, ya tidak? Tapi sifat kesempurnaan ini kesempurnaan bagi makhluk. Berarti kesempurnaan yang ada kekurangan padanya. Kenapa? Karena sifat ini dinyatakan sempurna bagi makhluk tapi melazimkan ketidakadaan. Yaitu ketika tidur tidak ada akalnya. Paham? Ketika tidur tidak ada kesadaran. Berarti tidak mungkin Allah disifati dengannya. Paham? Paham sampai sini? Baik. Makanya dijelaskan dalam kaidah yaitu segala sifat ya kesempurnaan yang tetap bagi makhluk yang tidak ada sisi kekurangan padanya sedikit pun. Di mana sifat kesempurnaan tadi tidak melazimkan ketidakadaan, maka Zat yang Maha Pencipta itu lebih berhak untuk bersifat dengannya. Ini poin pertama. Paham sampai di sini? Paham ya Tuhan? Insyaallah. Baik. Kemudian Ahmad paham? Belum paham. Saya ulangi lagi. Kurang tiga. Bahasanya maksud dari kias aulawi ini yaitu semua sifat kesempurnaan yang tetap untuk makhluk yang tidak ada sisi kekurangan padanya sedikit pun dari semua arahnya, untuk mengeluarkan apa? Sifat sempurna yang ada pada makhluk tapi ada sisi kekurangan ya tidak. Makhluk dikatakan sempurna kalau dia bisa tidur. Ya, tapi ini ada sisi kekurangan. Paham? Kenapa? Karena ketika tidur dia apa? Tidak ada kesadaran. Makanya, dikatakan di sini dalam kaidah sifat kesempurnaan yang tetap untuk makhluk yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Maka Zat yang Maha Pencipta lebih berhak untuk bersifat dengannya. Sudah gitu aja. Pahami? Ya. Kemudian poin kedua, perhatikan. Wa kullu kamalin la naqsa fihi bi wajhin minal wujuh. Sabata nauhu lil makhluqil marbub bil ma'lulil mutabbar. Diharokati. Ya nanti kalau antum pulang di rumah enggak bingung bacanya. Taim wa kullu kamalin la naqsa fihi bi wajhin minal wujuhi sabata na'uhu lil makhluqil marbub bil ma'lulil mudabbar.
Fa inna ma istafadahu min khaliqihi wa rabbihi wa mudabbiri. Kalau tadi mudabbar, sekarang mudabbir. Fa huwa ahaqqu bihi minhu. Dan semua kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya, yang jenisnya itu tetap bagi makhluk, yang sifat makhluk ini al-marbub, yang apa? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur. Al-ma'lul, sama, yang diciptakan. Ini juga istilah ahli filsafat. Mereka menamakan Allah dengan illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah yaitu maksudnya zat yang maha pencipta. Kalau makhluk dinamakan ma'lul. Jadi istilah ini pahami ketika membahas kitab-kitab akidah. Nanti beda lagi dalam kitab na'am, kitab ilmu hadir. Nah, al-marbub, al-ma'lul, al-mudabbar, yang diatur. Nah, jadi semua sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya, yang jenisnya itu tetap bagi makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kesempurnaan itu hanyalah dia mendapatkannya dari zat yang telah menciptakan dia dan yang mengatur dia. Maka zat yang menciptakan itu lebih berhak untuk apa? Disifati dengan sifat kesempurnaan tersebut daripada si makhluk tadi. Nah, ini domirnya saya keluarkan biar kalian jelas. Nah, fahuwa haqqu bihi minhu. Yani fahuwa kembali ke siapa? Fahuwa yakni al-khaliq, yaitu Allah. Maka Allah ahakku bihi. Ahakku bi apa? Bihi ha, kembali ke mana Abah Zain? Naam, kamal. Bayin kullu kamalin. Maka dia adalah zat yang paling berhak dengan kesempurnaan tersebut. Minhu, ha, kembali ke makhluk. Ya. Baik, di sini pentingnya memahami bahasa Arab. Baik. Paham? Yang penting apa saya paham? Zakaria paham? Hah? Baik. Qala wa anna kulla nafsin fi nafsihi wa huwa ma tadammana سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات الممكنات والمحدثات من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى. Nah, dan bahwasanya kalau tadi dalam menetapkan sifat kesempurnaan al-fanihila, paragraf yang pertama berhubungan dengan apa? Penetapan sifat kesempurnaan dengan kias aula, kias aulawi. Sekarang kebalikannya. Anna kulla nafsin fi nafsihi wa huwa ma tadammana salba hadzal kamali. Bahwasanya semua kekurangan, nah, fi nafsihi, yaitu semua sifat kekurangan yang apa? Yang memang sifat itu sendiri menunjukkan kekurangan, ini maksudnya. Bukan kekurangan itu ketika dinisbahkan kepada perkara lain. Nah, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang secara sendirinya menunjukkan kekurangan gitu, yaitu perkara-perkara yang terkandung di dalamnya peniadaan sifat kesempurnaan ini.
Jadi segala sesuatu yang terkandung di dalamnya peniadaan sifat kesempurnaan, ini berarti sifat apa? Arif, kekurangan. Nah, idza wajaba nafyuhu an syai'in ma, apabila wajib meniadakannya dari sesuatu apapun itu, min anwa'il makhluqati wal mumkinati wal muhdathat, dari jenis-jenis makhluk yang diciptakan, maka ya fa innahu yajibu nafyuhu 'anil rabbi tabaraka wa ta'ala fi tariqil aula, maka sebutnya perkara itu wajib untuk dia ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan metode yang lebih utama. Dalam artian lebih utama lagi untuk ditiadakan dari Allah. Jadi ini makna kalimat ini, kalau kita simpulkan ikhwanillah, kita kemas dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang pada dasarnya menunjukkan kekurangan, apabila kekurangan itu wajib ditiadakan dari makhluk, maka tentunya zat yang menciptakan itu lebih utama lagi untuk apa? Untuk tidak disifati dengan sifat tersebut. Nah, jadi intinya kias aulawi, nah ada dua poin yang paling penting. Poin yang pertama yaitu segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun, yang tetap untuk makhluk, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak lagi untuk bersifat dengan sifat kesempurnaan tadi. Dan segala sifat kekurangan yang dan ditiadakan dari makhluk, yang kekurangan ini adalah kekurangan yang memang menunjukkan kekurangan pada dasarnya, bukan karena kekurangan ketika dinisbahkan kepada makhluk, bukan. Tapi segala sifat kekurangan yang memang pada dasarnya merupakan sifat kekurangan, yang ditiadakan dari makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak lagi untuk apa? Ditiadakan darinya sifat kekurangan tersebut. Ini makna kias aulawi. Nah, lalu apa ikhwanillah fungsinya pembahasan ini? Nah, perhatikan tanbih. Hadzal qiyasul aulawi innama huwa mimma yustanasu bihi la mimma yuthbatu bihi isman aw sifatan. Catatan, qiyas aulawi ini hanyalah disebutkan atau hanyalah dia itu termasuk dari perkara-perkara yang digunakan untuk apa? Untuk memperkuat saja, bukan digunakan untuk menetapkan suatu nama atau sifat. Fahuwa min babir raddi 'alal aqlaniyyin ahli safsatah. Dan ini ya maka itu merupakan bab untuk membantah ahli akal, orang yang mendewa-dewakan akal, dan ahli safsatah, filsafat, orang yang sekedar omong kosong saja. Nah, membikin apa? Membikin mumet orang. Sukanya bikin mumet saja. Dan mereka bangga dengan itu. Ketika orang ngomong dengan mereka mumet itu, mereka bangga. Nah, berarti mereka lah yang pintar. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwanifillah munculkan orang-orang semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang membabat habis syubhat-syubhat mereka. Makanya mujaddid dalam pembahasan ilmu aqidah ikhwanifillah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka lah yang dengan kitab-kitab mereka subhanallah menjelaskan syubhat-syubhat ahli filsafat. Makanya di antara yang sangat dibenci oleh aqlaniyun ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
wala nuthbitu bihil asma wa sifat. Dan kita tidak menetapkan dengan qiyas aulawi ini nama-nama dan sifat-sifat. Kenapa? Wal 'umdatu fi babil asma'i wa sifat al-kitab wa sunnatus sahihah. Dan yang menjadi landasan pada pembahasan asma wa sifat adalah al-kitab wa sunnah as-sahihah. Sebagaimana kaidah yang keberapa ini, Syafiq? Kaidah yang keberapa, Hudzaifah? Bahwasanya kaidah keenam bagaimana itu? Nah, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, ini untuk kaidah nama. Kaidah ke 5. Ya. Baik. Asmaullah taala tauqifiyah. Nah, kalau demikian lalu apa faedahnya? Fa in qila ma faedatu dzalik? Apa faedah dari memahami qiyas aulawi ini dan menggunakannya? Wal jawab anna katsiran min ahlil bid'ah yuharrifuna al-adillata min al-kitabi wa sunnah. Bahwasanya banyak dari ahli bid'ah mereka apa? Memalingkan dalil-dalil Al-Kitab wa Sunnah. Wa yara anna al-aqla huwa al-aslu fil ithbat. Dan mereka beranggapan bahwa akal itu adalah pokok dalam penetapan. Yang penting akal bisa menetapkan sudah menurut mereka. Nah, fayakunu hadzal dalilul aqli hujjatan alaihim. Taqumu alaihimul hujjah min kulli janib. Maka jadilah nah dalil ini, dalil aqli ini, jadi qiyas aulawi itu dalil aqli apa ya, dikira. Jadi qiyas aulawi ini sebagai apa? Penghujat atas mereka sehingga tegak hujah atas mereka dari semua sisinya. Karena terkadang ketika diberi dalil Al-Quran, mereka masih tidak terima. Diberi dalil As-Sunnah yang saya tidak terima. Ya harus dikasih apa? Dalil akli. Baru mereka apa? Mereka tidak mau tunduk. Nah, kalau mereka tidak mau tunduk, yang penting sudah dijelaskan hujah dari semua sisinya. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada udur lagi bagi mereka kelak. Nah, min jihadil kita diwasunkati wal akal. Tegak dan hujah dari arah Alkitab, Sunnah dan dari isi akal. Makanya Fanifillah dari sini kita katakan bahwasanya orang-orang yang mempelajari agama itu butuh orang-orang yang berakal. Butuh orang-orang yang berakal. Baik. Butuh orang-orang yang berakal. Dan butuh apa? Orang-orang yang bersih. Karena sekedar berakal tapi dan hatinya kotor, ini tidak akan bermanfaat. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menceritakan biografi salah seorang apa, salah seorang naam ahli filsafat yang dikenal kecerdasannya, luar biasa cerdasnya. Dalam artian naam, mungkin kalau kita ngomong sudah bisa ngomong dengan dia, sudah bisa apa, ikut naam dengan aliran tata bahasanya, kemudian mempengaruhi akal kita juga dalam berdebat. Tapi kata Imam Al-Zahabi, utu zaka'an wala utu zaka'an, bedanya cuma zal dan za. Utu zaka'an, mereka diberi zaka', diberi kecerdasan, brilian otaknya, tapi wala utu zaka'an, tidak diberi kebersihan hati, sehingga apa? Ya tersesat. Maka yang kita minta kepada Allah adalah apa? Tazkiyah. Tazkiyatun nufus. Nah, dibersihkan dulu hatinya. Karena hati itu pusat akal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal mau menerima nubuwah, dibersihkan hatinya. Kemudian ketika mau mi'raj, dibersihkan lagi. Baik. Kemudian paragraf terakhir, wa nasabal imamu Ibnu Taimiyah anna qa'idatal qiyasil aulawi hiya qa'idatun salafiyatun dzakarahal imamu Ahmad rahimahullahu taala. Naam, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasbahkan bahwasanya kaidah qiyas aulawi ini kaidah salafiyah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tapi sekali lagi, naam, fungsinya qiyas aulawi ini untuk apa? Untuk menghujat aqlaniyun, menghujat ahli bidah, ahli filsafat, bukan untuk menetapkan, paham?
bukan untuk menetapkan nama-nama atau sifat. Tidak boleh kita menetapkan nama-nama atau sifat dengan sekedar kias aulawi. Tapi kita sebutkan kias aulawi untuk semakin memperkuat dan semakin tegak hujah atas ahli kalam, orang-orang ahli filsafat. Qala wa kadza asyara ila annaha qa'idatun 'indal falasifah. Demikian pula beliau mengisyaratkan bahwasanya kias aulawi ini merupakan kaidah di sisi ahli filsafat. Berarti kalau mereka mengakui kaidah ini, mengakui kaidah ini kemudian kita gempur mereka dari kaidah yang sama, harusnya mereka menerima, ya tidak? Mereka mengakui kaidah kias aulawi, makanya di sinilah makna tegaknya hujah, karena mereka menerima dalil. Kalau kita kasih dalil Al-Qur'an, saya enggak terima dalil Al-Qur'an kalau menyelisih amal. Dikasih dalil As-Sunnah, mereka mengatakan kami tidak menerima dalil As-Sunnah karena yang menjadi patokan akal. Harusnya kita kasih apa? Dalil akalani ini. Paham? Inilah fungsinya apa ini? Fungsinya untuk menegakkan hujah dan menerangkan hadil bidah. Jadi seperti ini penting. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa memahami, tapi saya harap ada yang paham. Ya, ada yang paham dan ada yang mampu mengungkapkannya. Saya mengungkapkannya. Karena butuh ya seperti ini kecermatan. Apalagi nanti kalau antum terjun dalam afarudud, dalam membantah. Karena yang namanya orang membantah, ikhwanillah, tidak boleh ada celah nampak dari dia. Kapan ada celah ya, antum bisa apa? Hancur, dalam artian bisa dibalik. Serangan ke diri kalian. Sebagaimana ahlul kalam ini mereka punya celah. Dan mesti ahlul bidah, ahlul batil, ikhwanillah, dengan dalil apapun, kata Syekhul Islam Utsaimiyah, mesti bisa dibantah dengan dalil mereka sendiri. Ya kita balikkan, maka ini luar biasa Syekhul Islam. Dalam artian mereka berdalil, dibalik lagi sesuai dengan dalil mereka. Ini kemampuan yang seperti ini tidak semua orang diberi. Baik. Jadi kaidah ini kaidah yang disepakati. Jadi ahli sunnah demikian pula ahli filsafat, sehingga digunakan untuk menghujat ahli filsafat. Faqala fil fatawa wa yaqulun kullu kamalin lil ma'lul fa huwa min athadil illah wal illatu aula fi. Ini ringkasnya kaidah di sisi ahli filsafat dengan bahasa mereka. Semua kesempurnaan yang ada pada makhluk, ya lil ma'lul, ini lil makhluk. Fa huwa min atharil illah, maka itu adalah termasuk dari apa? Dari athar al-illah, maksudnya athar al-khaliq. Al-illah di sini maksudnya adalah Allah. Maka al-illah aula bi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disifati dengan sifat kesempurnaan itu. Paham? Satu poin ini untuk pahami ya. Ini kias aula bi. Sengaja kita baca. Semoga ada yang memahaminya, karena memang butuh ada yang paham tentang hal ini untuk menguatkan hujah dan untuk apa, merobohkan alasan-alasan ahli filsafat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadaq walhamdulillahi rabbil alamin.